iyalah, masa pemerintah ngomong nggak pakai analisis? Nah itu Pak, itu ya. Tak dibuka. Justru yang DPRD-nya kalau mentar punya analisis nggak? Justru coba mereka menunjukkan analisis, kalau tidak dibongkar, mereka kira-kira punya argumentasi bahwa itu bisa aman nggak? Kalau ada unsur perhatian dari pemerintah, peringatan dari pemerintah, itu adalah bentuk mitigasi. Jauh lebih baik kita berhati-hati daripada tidak mengingatkan. Apalagi kalau bangunan gedung udah 60 tahun, udah pernah terjadi kebakaran, udah pernah dilanda kebakaran, dan belum pernah dilakukan rehabilitasi secara maksimal sesuai dengan standar renovasi yang seharusnya selayaknya. Belum lagi misalnya mechanical electricalnya yang sangat berbahaya, dan itu juga pengakuan pedagang waktu saya berkunjung ke sana. Pak, tolong dong direnovasi ini, udah ini mau roboh. Nah ini juga kata pedagang. Nah ketika tiba-tiba ada rencana melakukan renovasi, justru kok dibalik. Lalu kemudian DPRD menimpali juga gitu, ya kan? Tapi tidak semua anggota DPRD. Saya kira cuma anggota DPRD yang miskin pengetahuan aja yang. Tapi bagi anggota DPRD yang berpikir jangka panjang, tidak mencari sensasi politis, kemudian ya selalu mau ini kemungkinan ada baiknya, selalu pakai positive thinking ya, tentu akan menghindarkan diri dari komentar seperti ini. Saya menyarankan sebenarnya kalau teman-teman DPRD termasuk anggota yang bersangkutan, ya undang dong wali kota. Hering. Ya. Daripada berseliweran pernyataan di publik yang bisa kita saling tidak mengerti, saya dewan, selama saya ada di Samarinda, saya akan datang. Selama urusan rakyat kita diskusikan, saya akan datang. Daripada komentar di koran, komentar di media, enggak jelas juntrungannya nanti akhirnya apa, kok beraninya cuma komentar di koran, tulis besar-besar itu.